if you have the desire to get it gitu, just know that there are people backing you up gitu loh. Bakal ada orang-orang yang dari samping nge-support you untuk mendapati apa yang you mau gitu sih. Masalahnya sekarang adalah are you willing to take the move atau enggak gitu loh. Kalau misalnya you are willing, ada chance of winning. Gak pasti menang loh, belum tentu menang gitu. Yeah, tapi there's a chance gitu. Tapi kayak dia bilang, kalau you don't have the will, you don't have the courage to move, then itu udah guarantee pasti juga bakal bisa mencapai apa yang you mau. Yes, betul. Don't be afraid to take a move or chance. You Talk, podcastnya Ukrida. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Mengingat masuk ke semester yang baru teman-teman, semester yang ganjil, melihat ada teman-teman yang udah mulai magang, mulai kerjain skripsi, terlebih untuk mahasiswa FTIK yang saat ini sedang masuk ke studi independen, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sedang magang, studi independen, ataupun ngambil kelas reguler. Baik kiranya setiap kita yang sedang magang ataupun yang lain-lainnya bisa terus semangat dalam memperjuangkan karir kita ke depannya. Nah, ngomongin tentang magang, studi independen, di bulan Maret kemarin, Ukrida tuh baru aja mengirimkan 2 orang untuk mengikuti Ukrida Global Mobility Program International Outbound 2023. Yang dimana orang-orangnya ini udah balik teman-teman, dan itu kayak semacam program perma gitu. Dan tentunya akan kita kulik lagi pada podcast kali ini dengan narasumber kita. Boleh memperkenalkan diri dulu, mulai dari Dev. Jadi perkenalkan, nama saya Dev Gabriel dari program studi sastra Inggris, sekarang udah di semester 5, itu aja sih. Oke, sasing ya berarti ya. Betul. Oke, kalau lu, Ken? Halo, kenalin semua namanya. Nama gue Kenny, gue mahasiswa informatika dari angkatan 2020, gue berarti sekarang udah di semester 7. Oke, semester 7. Berarti tuh lu sekarang ngejar skripsi ya, kurang lebih ya? Harusnya mulai semester depan baru ngejar skripsi. Oke, semester depan. Kalau lo baru mulai penentuan penjurusan mau kemana gitu. Oh, mulai masuk ke penjurusan yang lebih betul, dalam lagi ya. Mau tesol, kru, atau ngatin lah ibaratnya. Oke, nah teman-teman, 2 orang ini yang kemarin tuh baru aja teman-teman dipercayakan oleh kaprodi di setiap fakultas untuk mengikuti acara Ukrida Global Mobility Program International Outbound 2023. Nah, sebelumnya mau tahu dong dari teman-teman sendiri yang mengikuti program ini tuh sebenarnya program apa sih? Kalau dari gue sendiri sih, Ukrida Mobility Program itu kan sebenarnya namanya mobility itu kan namanya kayak melakukan perjalanan gitu ya. Cuman kayak nggak melulu pasti kita yang keluar gitu. Pasti Ukrida juga menerima mahasiswa dari luar, dan kebetulan kita berdua ini adalah mahasiswa yang dikirim keluar, dan keluarnya itu keluar negeri. Ada juga kok yang dikirim keluar kota, nggak semuanya keluar negeri. Jadi kalau kita perhatiin kan ada namanya international outbound ya kan. Okay, kita kan ibaratnya bilang international outbound student. Ada yang namanya international inbound student. Gitu. Okay. Jadi kalau inbound ya berarti mahasiswa luar masuk. Kalau outboundnya itu kita berarti keluar gitu. Bisa keluar negeri ataupun keluar kota. Gitu sih. Oh, I see. Kalau nggak salah, kalian tuh keluar negeri kan ya? Betul. Ke Taiwan? Betul. Yes. Oke. Itu tuh, tadi kan kalian ada bilang, kalau misalnya acara ini bisa keluar negeri, bisa keluar kota. Ukrida tuh ngebukanya keluar kota mana aja sih? Kalau keluar kota itu, ini dari yang kebetulan gue kenal salah satu mahasiswa yang ikut perma ke luar, keluar kota, sorry. Jadi, dia ini ikut mahasiswa keluar kota ini dari program pemerintah namanya pertukaran mahasiswa perma. Kalau kita ini itu adalah International Outbound Mobility Program, itu yang diadakan oleh Ukrida sendiri dengan kemitraan bersama dengan National Formosa University di Taiwan. Jadi kita ini mandiri programnya. Kalau yang pertukaran mahasiswa keluar kota itu biasanya lebih dari program pemerintah. Jadi maksudnya dari Kenny, kalau jadi perjelas, ada 2 tipe program yang dibawa kategori International Outbound. Jadi kan ada 1 ISMA. Kalau ISMA itu kan yang kita tahu itu basically dari pemerintah. Betul. Government funded, ibaratnya. Uangnya itu dari pemerintah. Sedangkan kalau kita itu namanya independent. Jadi ibaratnya Ukrida yang mencetuskan ide program untuk yuk kita kirim mahasiswa ke partner university. Nah, waktu itu ketemunya sama si National Formosa. Nah, itu ketemu di Taiwan. Makanya ada hubungan kerja, bahan Ukrida dengan kantor kemitraan, sama mereka juga dari pihak Formosa.
berangkat ya kita. Yes. Gitu sih. Oh, oke, okay. I see. Berarti bisa dibilang kalian itu mengikuti program UKRIDA untuk menjalin kerjasama dengan mitra, betul, lalu pergi ke Taiwan. Yes, yes. Yes, I see. Hmm. Oke. Okay. Kita pengen mengulik lebih lanjut nih teman-teman tentang kegiatan mereka. Kalau boleh tahu kalian tuh di sana ngapain aja sih? Wah, gimana tuh? Boleh satu-satu kali dari Kenny, boleh? Kalau gua sih di sana ya namanya kita ya sebagai mahasiswa ya otomatis tujuan pertama kita adalah belajar ya. Karena kita juga ngambil mata kuliah di situ. Kita ambil ada mata kuliah sama ada project work. Okay. Dan kita juga selain belajar dari sisi akademis, kita juga ada kegiatan-kegiatan non-akademisnya seperti kayak cultural visit bersama dengan National Formosa University. Dan ya kita juga, ya menurut gue itu kayak gimana ya, lu ketemu sama teman-teman. Karena juga di tempat kita itu banyak teman-teman dari Indo, ada teman-teman dari mancanegara juga. Jadi kita kayak nambah koneksi, bersosialisasi lagi gitu sih. Salah satu negara yang dalam kategori mancanegara itu ada yang dari Thailand, yes, ada yang dari Jerman, Vietnam, ada bahkan dari Malaysia, yes, juga gitu. Jadi literally berbagai negara datang ke Taiwan, ketemu kita orang Indo, kita juga di sana ngobrol. Iya. Yeah. Gitu sih. Aktivitas saya sama Kenny kurang lebih sama. Yang pertama, ya pasti belajar. Gitu. Mm. Kedua, kerjain project work gitu. Jadi kayak ibaratnya bedanya project work sama matkul biasa adalah matkul biasa kan kita belajar teori, kita terima. Betul. Kalau project work itu kita menghasilkan sesuatu. Mau itu research paper ataupun yang barang-barang produk hasil material gitu. Okay. Kebetulan kita berdua Research paper. Research paper, berdua. Gitu. Ya research paper, gue juga research paper. Jadi ada final product-nya di sana. Hmm. Terus itu dalam segi akademiknya, segi non-akademik juga sama, kayak yeah, Kenny gitu, pergi main bareng teman gitu, menjelajahi negara orang lain gitu, negara Taiwan, terus sama orang sana ya, belajar budaya mereka gitu. Kita beberapa kali ini diajak cultural visit waktu itu, yeah, jadi sama ketemu perwakilan UKRIDA. Betul, betul, sama perwakilan UKRIDA, sama staff di sana dibawa jalan-jalan, jadi kayak kita belajar historical place-nya di Taiwan itu apa sih gitu. Oh, kebetulan kita kan ada Yunlin, yeah, kita sampai ke Hue Steel Bridge, Taiwan Sugar Corporation, dan lain-lain. Jadi ibaratnya nggak cuma belajar akademik, nggak cuma belajar sama teman doang, tapi juga belajar history dan budayanya Taiwan itu gimana sih. Oh, oke, okay. I see. Belajar sejarah dan budayanya ya. Iya dong. Kira-kira ada yang menarik nggak dari budaya atau sejarah di sana gitu? Gimana? Terus, oke. Kalau gue ada, sebenarnya ada banyak. Salah satu culture shock yang pertama itu adalah orang gue memperhatikan orang-orang warga masyarakat di sana itu jauh lebih tertib untuk mahasiswa lalu lintas. Oke. Okay. Kalau kayak sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Karena kalau kita perhatiin orang-orang yang di Jakarta, ya bukannya orang-orang, mungkin termasuk gue juga. Kalau misalnya gue mungkin bawa motor, mungkin gue juga bakal dilihat orang seperti orang yang kurang tertib. Tapi kalau misalnya gue lihat di Taiwan itu kayak lu pikir, jalanan kosong, okay, jam 12 malam, perempatan jalan besar, nggak ada sama sekali, tapi masih lampu merah, dan motor atau mobil yang tertahan lampu merah itu nggak bakal mau jalan. Betul. Dan nggak ada polisi di sana. Nggak ada polisi sama sekali. Nggak ada polisi, nggak ada polisi, tapi mereka tetap. Iya, itu uniknya. Itu unik banget. Nah, kalau yang kedua sih menurut gue, yang tadi Dave sama gue udah sempat singgung, itu ya masalah kayak culture shock yang kedua itu, yang tadi kayak mereka tuh nggak takut buat menunjukkan kemesraan mereka di publik gitu, kayak ya mungkin negara Taiwan itu lebih mengadopsi budaya yang Western, lebih ke barat ya, lebih ke Western. Oh, Western. Iya. Jadi, karena kan mungkin Westernisasi banget, ya. Taiwan lebih identik pro kepada negara Western ya kan. Oke, oh, oke. Okay, okay. Yeah. Jadi ibaratnya dalam isu LGBT itu mereka udah sangat-sangat open dan public banget gitu loh. Kalau misalnya di Indonesia masih dianggap tabu, di negara mereka udah dianggap kayak, oh ini kan biasa aja, yes, gitu. Yes. Bahkan waktu itu kita pernah ke MRT, itu ada dua anak SMA, masih SMA, cowok-cowok itu bermesraan di sana. Kita sampai saya kayak, wow, gitu loh. Yeah. Karena terus terang kayak kita di Indo beda, yeah, gitu yeah, kan. Budaya kita itu sangat-sangat berbeda. But, gitu. But for them it's very common. It's very common gitu. Dan mungkin ini agak lebih sensitif gitu. Di budaya sana, their views on sexuality itu sangat-sangat-sangat terbuka dibanding dengan Indo gitu. Waktu itu kita nyampe sana, itu ada berbagai-bagai, ini buat insight saja ya di sana, itu berbagai-bagai toko seks dengan toko-toko yeah, bokep itu terbuka secara yeah, sangat publik gitu loh. Iya, yeah, kayak benar itu juga salah satu apa culture shock juga, itu kayak mereka tuh banyak banget offline store yang menjual kayak kebutuhan-kebutuhan untuk alat-alat seks yang untuk oh, ya semacam itulah. Kontrasepsi. Iya, iya begitu. Itu sangat-sangat publik dan terbuka di sana gitu. Jadi pertama kali kita datang, salah satu culture shock kita adalah satu, yaitu trafficnya ya kan.
ketertiban masyarakat, kedua adalah their views on sexual itu sangat-sangat berbeda dengan negara kita gitu. Yes. Mungkin karena negara kita lebih gimana ya, lebih mencondong ke negara yang lebih beragamawi gitu. Oh, iya, sense of morality-nya negara Indo itu sangat-sangat kental dan terpaku ke dalam agama. Sebab mereka maybe not so much dibanding dengan kita. Yes. Makanya their views on sexuality lebih westernized banget lah. Gitu sih. Betul. Dalam konteks Taiwan ya, budayanya gimana. Baik dari aturan, baik dari agama, kita kan sangat dilarang ya untuk LGBT. Betul. Gitu. Sangat-sangat dilarang gitu. Gitu sih kok. I see. Tapi lu bro kaget gak sih ketemu orang cowok sama cowok saling bermesraan di MRT? Kalau untuk di MRT ya kaget banget sih. Dan gue juga punya, ini kenalan doang, gue gak akan sebut namanya. Dia ini merupakan orang dari Thailand, dari mahasiswa dari Thailand. Dan kebetulan ini dia itu open ke semua orang. Maksudnya kayak semua orang tuh tahu kalau dia itu memang salah satu pasangan LGBT. Jadi cowok dengan cowok. Gitu. Dan dia, itu mereka gak malu gitu. They're not ashamed of themselves. Perception sama-sama beda. Mungkin dari segi culture shock, iya, pertama kita pasti culture shock. Tapi karena kita berpak bulan di sana, lama-kelamaan kita membaur. Oke aja gitu. Yeah. Kayak ngelihat waktu itu juga pertama kali ke Taipei, bareng gue juga, gue inget, itu ketemu cewek, dua lagi jalan bawa tangan gitu loh. Dan mereka not friends gitu, kelihatan gitu. Yeah. Dan mereka sangat-sangat public lah. Mau di MRT, public spaces, everything, they're embracing the ideologies of LGBT itu lah. Ya udah lah, kesan mereka lah ya, ikut-ikutan aja lah. kita berbaur aja dengan orang gitu. Puji Tuhannya nggak ikut-ikutan. Enggak dong. Oke. Tapi ya, terlepas dari kalian pergi ke sana dengan budaya yang berbeda gitu, biasa kan kata-kata orang yang ikut perma gitu, takut gitu kayak, kalau cuman mereka doang orang Indonesia yang ada di Taiwan gitu. Di sana tuh banyak gak sih orang Indonesia juga? Banyak banget gue bisa bilang, karena kita itu National Formosa University itu terletak di salah satu kota yang nggak terlalu besar, namanya itu Yunlin County, dan kita tuh lebih ke spesifiknya itu di daerah Hue. Di daerah Hue itu adalah daerah yang sama sekali nggak metropolitan sama sekali, bener-bener kayak, mungkin kasarannya kampung, tapi nggak kayak kampung-kampung banget. Ibaratnya kayak Depok kayak Jakarta lah. Iya, tapi jauh lebih kecil dari Depok untuk masalah size-nya itu, size kotanya itu. Nah, dan itu ada lebih dari 20 mahasiswa Indonesia, dan kebetulan ada senior kita dari Ukrida juga yang udah lulus dan sedang menempuh S2 di sana. Jadi mungkin dari segi, oh kita takut di sana nggak ada orang Indo, itu bukan our concern sih. Yes. Karena terus terang kita sering banget, di sana tuh ada yang namanya Indonesian Student Association. Literally ada ikatan mahasiswa Indonesia yang sana yang belajar gitu. Jadi kalau misalnya ada event-event yang penting, event besar, kita tuh sering diajak makan bareng gitu di salah satu apartemen gitu. Semuanya datang orang Indo semua gitu. Iya. Jadi kayak ISA ini merupakan sebuah perkumpulan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di National Formosa University. Betul. Dan kalau kalian yang kayak misalnya, oh concern kayak, oh nanti gue di sana gimana ya? Santai aja, mereka tuh pas baru datang, kita pas baru datang tuh dibantu sama mereka. Gue inget banget dijemput di depan apartemen dan mereka kayak kasih-kasih tips and trick buat kita itu membantu banget sih. Kayak contohnya, di sana itu salah satu problem pertama yang kita ketemu tuh colokan. Karena colokan itu berbeda. Kalau di Indonesia tuh dua kan, kalau di sana tuh tiga. Oh, I see. Iya. Jadi kita di 2 hari 3 hari pertama tuh gak bisa ngecas. Iya, bener-bener susah banget. Kita ngecas tuh pakai laptop gitu ya. Jadi nah baru ada senior kita, dia ngebantuin. Oh nanti belinya di sini, nanti ada toko elektronik di sini bisa bantu gitu. Ibaratnya enaknya kita di sana itu banyak orang Indo gitu, yang udah senior udah berpengalaman. Jadi kita yang anak baru tuh datang-datang tuh gak dilantarin gitu loh. Dibawa bimbing. Oh ini makanannya enak gitu. Kita tahu-tahu makanan enak murah yang bagus-bagus. Semua itu dari senior-senior gitu. Dari Indonesia. Senior kita bawa-bawa ke tempatnya. Jadi kita ya nggak kayak turis asing gitu lah. Ada pendampingnya gitu, membawa-bawa kita. Ini tempat enak, ini begini. Kalau mau beli apa aja di sini, ini. Gitu sih. Malah gue bisa bilang, dari senior-senior ini gue yang lebih terbantu dibanding Dev. Karena jujur aja, Dev itu kan bisa bahasa Mandarin. Nah, gue ini tuh orang yang bener-bener kayak hampir buta bahasa Mandarin. Dan kebetulan senior-senior kita itu ada banyak yang bisa bahasa Mandarin. Jadi kayak, kalau kayak gue kan gak bisa ngomong ya. Jadi kalau mau beli makanan kan kayak takut ngomong gitu kan. Nah, gue tuh terbantu banget sama mereka. Mungkin kalau Dev masih bisa lebih mandiri kan. Jadi kayak, karena dia bisa bahasa Mandarin juga, dia bisa pergi sendiri makan gitu. Karena kalau gue tuh bener-bener kayak terbantu banget. Mesti dibantu banget sama dia ya. Kayak harus nempel. Iya. Tapi gak apa, justru karena nempel, ibaratnya ikatan lu dengan mereka, hubungan terbangun lah. Tuh bener-bener jadi kental banget gitu. Rasa banget ya. Iya, berasa gitu sih.
I see. Jadi ya buat kalian yang memang mau ikut perma gitu kan, apalagi di program ini gitu kan, nggak perlu takut untuk ya takut kesasar. Iya, nggak perlu takut sama sekali. Buat yang nggak bisa Mandarin pun nggak perlu takut, asal bisa Inggris aman semuanya. Aman, oh, aman semuanya kan. Sana pasti banyak banget yang bantu gitu, ibaratnya. Tapi kelihatan banget ya kayak dibantu sama senior, dibantu sama staff gitu. Itu bikin kalian bukan cuman belajar, tapi juga sekalian liburan kan ya. Iya. Iya. Bisa bilang, liburan bisa dibilang. Kita banyak apa menghabiskan waktu untuk pergi-pergi yang explore lah. Explore notabene ya. Yang itu sebenarnya bukan kegiatan dari kampus, tapi emang kita dengan teman-teman dan senior mandiri gitu. Explore. Waktu mandiri. Itu lu ke Kaohsiung kan? Bahkan? Iya, ke Kaohsiung. Kaohsiung itu sendiri nggak pakai di bukan acaranya Formosa lah gitu. Iya. Jadi ibaratnya nge-explore sendiri kuliner di sana gimana, makannya apa segala macam gimana. Kota-kota gitu. Besar di sana. Jadi sama dari segi kuliner juga beda banget ya. Iya, beda banget. Kalau awal-awal itu kalau yang senior-senior kita bilang tuh makanan di sana lebih hambar. Iya, enggak ada micin. No micin di sana. That's a genius people in there. Betul. Dan gua kan waktu itu gua juga ada teman-teman Taiwan kan di sana yang sering pergi bareng. Gua tuh kalau pergi bareng mereka itu di Taiwan tuh ada yang namanya night market. Ya kan? Itu literally pasar malam surganya orang mau kulineran. Yes. Semua makanan yang lu bayangin tuh kurang lebih ada di sana dan itu enak-enak semuanya. Mereka budaya makan satu enggak kayak orang Indo. Kalau orang Indo makan itu satu piring gede nasi, lauk apa segala macam. Orang ke sana makan itu makanya sate, babi, apa segala macam. Jadi kayak benar-benar kecil-kecilan, snack-snack kan, tapi makan sampai kenyang gitu. Yeah. Oh. Jadi kalau gue pergi bareng mereka, itu gue harus siap keluarin duit banyak. Iya. Kenapa? Yeah. Karena kalau Indo kan kita makan satu restoran kenyang. Yeah, di sana lu loncat-loncat gitu ibaratnya gitu. Bentar kesini, bentar kesini. Semua itu ada di satu wilayah yang dibilang night marketnya di sana. Pasar malamnya di sana. Benar. Gitu sih. Culture of their eating habits yang beda banget sama kita. I see. Gue liat lu berdua sangat kenyang ya, sangat puas banget ya di sana ya. Iya. Terutama dalam hal makan. Iya, bisa dibilang, bisa dibilang. Terus terang kita di sana, gimana ya? Trip kita ke sana and our journey di sana tuh sangat-sangat satisfactory sih. Iya. Makanan enak gitu. Dengan segala teman yang kita ketemu di sana dan experience yang kita dapat di sana tuh benar-benar meaningful lah, ibaratnya meaningful and interesting. Begitu sih. I see. Berdasarkan pengalaman yang tadi udah lu bilang kan, mulai dari budaya, mulai dari tempat makan gitu kan. Memang sangat unik gitu. Tapi kalau misalnya dari kelas di sana gitu, kira-kira kalian kan perman ya bisa dibilang kan, ikut kelas apa aja kalau boleh tahu? Jadi perjanjian kita di awal itu, dari sebelum kita pergi ke sana, kita itu dijanjikan 18 SKS konversi yang terdiri dari 3 mata kuliah dan 1 project work. Jadi satu mata kuliah diakui sebagai 3 SKS dan 3 mata kuliah which is 9 SKS dan 1 project work diakui sebagai 9 SKS, jadi total 18 SKS. Kalau untuk 3 mata kuliah yang gue ambil itu, kan gue mahasiswa informatika ya, tapi gue nggak semuanya ambil yang berhubungan dengan informatika. Gue ada ambil satu mata kuliah dari jurusan dari prodi teknik industri di sana yaitu applied statistik. Lalu gue ada ambil dari prodi finance, itu gue ambil theory and practice of investment. Lalu gue juga ada ambil yang bagian IT yaitu machine learning. Kalau untuk project work itu gue ambil ke user interface design, dibimbing langsung oleh profesor yang meranah di bagian itu. Dari gue sama sistemnya, jadi 3 matkul 1 project work. Penghitungan SKS juga sama. Kalau project work gue itu gue ngebikin paper soal ChatGPT and language learning. Karena kan saya dari sastra Inggris kan. Oh, okay. Berkaitan dengan, karena Formosa itu university yang sangat kuat dalam bidang teknologi dan engineering ya gitu. Jadi kita coba memadu lah, dicampur gitu. Teknologi and language learningnya. Kalau matko yang gue ambil 3 di sana itu yang pertama information management. Yang kedua itu park recreation marketing management dan yang ketiga itu creative industries in cultural research gitu. Jadi ibaratnya lebih ke pusatnya lebih ke culture, ke culture-nya gitu. Kenapa? Karena terus terang di sastra Inggris kan gue juga banyak belajar tentang culture gitu. Gitu sih kok. Oh, I see. Paling seru tuh yang mana? Matkulnya di antara ketiga itu yang kalian pilih. Kalau gue paling seru sih jujur aja finance karena menurut gue itu adalah sesuatu hal yang baru. Gue ambil kelas theory and practice of investment. Gue juga belajar presentasi banyak-banyak karena jujur aja gue di mahasiswa informatika tuh jarang kayak presentasi-presentasi kayak bikin PowerPoint, bikin ini, bikin itu. Kita tuh jarang banget. Jadi kayak biasanya yang kayak lebih ke bikin project kumpul. Nah, kalau di sana itu kayak gue dilatih buat kayak presentasi di depan kelas banyak dalam bahasa Inggris juga dan untuk istilahnya dalam materi yang nggak sepenuhnya gue kuasain karena kan gue bukan anak finance basic kayak gitu. Nah,
Kalau dari gue yang paling seru itu namanya Creative Industries in Culture Research. Kenapa? Oh, okay. Karena learning modelnya sana itu sangat-sangat berbeda dengan di Ukrida. Kalau Kenny tahu, karena Kenny waktu itu ini ikut. Gitu. Yeah. Kalau misalnya kita di Ukrida dari univ-univ lain, itu kita kalau belajar budaya ya kita belajar melalui textbook, melalui internet and whatnot. Yes. Kalau di sana itu kita dibawa jalan-jalan. Gitu. Yes. Oh, seru juga ya. Jadi literally itu kelas setiap hari kelas itu kita jalan-jalan. Iya. Yeah. Jadi ibaratnya kita misalnya 10 mahasiswa. Satu mahasiswa bilang, oh kita ke tempat ini yuk, habis nanti mahasiswa ini, oh tempat ini yuk, gitu. Tapi nggak ke sembarang tempat, tempat yang ada cultural value-nya, gitu. Oh, asli. Waktu itu kita ke mana ya? Iya. Yang gua malu. Oh, saya ke Sugar cane company. Iya, Taiwan Sugar Corporation. Itu kita ke sana tuh budaya sangat-sangat kental, gitu. Dikasih tahu, dulu itu ada di Taiwan dulu namanya Huey Steel Bridge lah. Itu dulu tuh dipakai oleh Taiwan untuk transportasi gula, apa segala macam di... Back to the history where there's African slaves and whatnot gitu. Semuanya nyambung gitu ibaratnya. Jadi kita ibaratnya ngebelajar budaya itu nggak ngelewat textbook tapi ngelewat real life environment di sana. Dan yang interesting di sana adalah karena di sana ada banyak mahasiswa dari negara-negara lain gitu kayak Thailand and whatnot gitu. Ibaratnya kita belajarnya itu melalui ngobrol bareng mereka. Jadi gurunya tuh lebih kayak observing, lebih ke main di samping gitu. Sedangkan kita berame-rame, kita ngobrol, belajar bareng di sana gitu. Bereksplorasi sendiri ya. Bereksplorasi sendiri. Itu yang bikin gue sangat menyukai kelas ini apa? Dikasih kebebasan gitu loh. Lu mau ngobrol dengan dia, lu belajar dengan dia, dengan budaya Thailand, whatnot, silakan. Lu mau belajar dengan budaya Taiwan, dengan orang lokal sana, silakan juga gitu. Jadi ibaratnya nggak melalui komputer, nggak melalui HP, tapi benar-benar lewat environment langsung gitu. Terjun langsung ibaratnya. And I think that's a little bit more meaningful and memorable aja lah, gitu sih. Yes, betul. Gak cuma belajar kayak textbook, contoh kayak Monas gitu kan. Monas tempat apa gitu. Agak bosen gitu loh. Iya, kalau orang-orang Indo pasti kayak boring banget gitu. Iya. Kayak yang kayak terpaku pada teori gitu. Apalagi hafalan. Iya. Kan agak gak enak gitu belajar. Tapi ketika kita langsung ke tempatnya, kita ngeliat, oh gila ini ada, apa di setiap, itu di Taiwan Sugar Corporation itu ada satu whiteboard gede begini panjang terus ditulis semuanya gitu. Oh, ini historinya zaman dulu begini. Jadi kita bisa ngeliat sendiri kayak ke museum lah ibaratnya. Belajarnya sendiri gitu. Yes, kayak ada pemandunya juga yang menjelaskan langsung secara langsung kepada kita. Ada pemandunya dan terus kan waktu itu pemandunya ngomong Mandarin. Kita enggak ngerti. Kebetulan ada Miss Peggy, ada perwakilan NFU yang ngebantuin kita buat translatein dari Mandarin ke Inggris. Jadi ibaratnya iya keterbatasan kita kan bahasa. Tapi di sana masih ada aja kayak Miss Peggy gitu yang ngebantu kita ngertiin melewati interpretation-nya, translasinya gitu sih. Oh, I see. Tapi tadi kan kalian ada bilang kalau misalnya mahasiswanya itu justru yang merekomendasi tempat-tempat yang mau dijelajahi gitu. Berarti kalian sendiri pun bebas memilih kayak kalian mau pergi ke tempat bersejarah satu gitu. Besoknya mau ke tempat bersejarah kedua gitu. Iya, betul. Jadi ibarat gurunya sangat-sangat santai gitu. Yang kerja mahasiswa. Iya. Mahasiswa. Cuman kayak jalan aja dia nyediain mobil atau nyediain apa. Nyediain mobil, nyediain apa buat jalan. Karena kan ada beberapa mahasiswa yang kayak contohnya kita. Kita naik sepeda, nggak pakai motor. Udah kita ikut si guru. Yang lain-lain juga yang kalau misalnya terlalu jauh gitu ke kota lain ya. Ikut mobilnya dia gitu sih. Bisa dong matkul refreshing banget. Iya, banget. Iya. Refreshing banget beneran. Jalan-jalan tiap hari. Gitu sih kok. I see. Nah, dari yang kalian udah bilang gitu, kalian kan mengikuti kelas dan sangat seru banget ya kalau yang gue dengar dari tadi gitu. Nah, motivasi kalian untuk mengikuti kegiatan ini gitu, apa sih? Jujur banget nih. Iya, boleh. Jujur banget ya, gue awalnya sih... gue bisa dibilang gue nggak tahu ada program ini. Gue itu kan awalnya ditawarin sama kaprodi gue, Bu Nina. Jadi dia nanya kayak, oh Ken, saya ada program nih. Siapa tahu kamu berminat. Dan kebetulan gue memang ada pengen dari dulu kayak, oh kayak kalau belajar di luar negeri enak ya. Padahal sebelumnya itu gue nggak tahu kalau Ukrida itu punya program ini. Tapi karena kaprodinya itu yang sosialisasiin sendiri ke gue, jadi akhirnya gue bermotivasi untuk mendaftar. Kenapa gue bermotivasi? Ya karena menurut gue, gue tertarik untuk belajar, untuk tahu bagaimana situasi atau kondisi kelas di luar negeri, untuk belajar culture-culture yang ada di sana. Makanya kan kayak gue dapat banyak banget culture shock yang awal-awal gue sampai di Taiwan. Itu tuh ya hal-hal yang gue cari lah, itu hal-hal yang membuat gue tertarik terhadap program pertukaran mahasiswa ini. Kayak experience yang new. Iya, experience-nya gitu lah. Experience. Oh, gue sama sih sebenarnya. Karena dari kecil, dari dulu emang punya ambisi dan punya cita-cita, kepengen banget ke luar negeri, nggak cuma buat liburan, tapi buat belajar, gitu. Jadi kepengen ada cita-cita dan ambisi menjadi international student.
pengen banget ngelihat kayak, oh ternyata dunia itu lebih dari Jakarta lah gitu. Yeah. Dunia lebih daripada Indonesia. Ada apa hal-hal di luar sana yang gue bisa alamin dan nikmati gitu ibaratnya. Dan fun fact, pas gue nyampe sana, gue dulu sebelum gue pergi, cita-cita gue cuma kayak, oh yaudah kepengen lihat dan ngalamin di luar negeri itu kayak gimana sih gitu, di luar Indonesia gimana sih. Ujung-ujungnya gue nyampe sana, I get more than what I expect gitu. Gue gak hanya mempelajari budaya baru and what not, gue bahkan sampai ketemu orang-orang dengan kondisi sosioekonomik yang jauh di atas gue gitu. Kenapa? Karena kalau di Indonesia ya, orang-orang yang gue ketemu ya, sosioekonomik statusnya ya paling nggak setara sama gue. Gitu. Yes, middle plus, income ya. Middle income to high income. Gue ketemu orang di sana, orang Thailand, itu dia high-end income gitu. Dia bener-bener in the high-end society gitu. Dan terus terang gue belajar sama dia tuh, he's a millionaire gitu. Dan pas gue dengerin dia ngomong, itu cara ngomongnya sangat-sangat berbeda dengan orang-orang kaum di middle end doang, yang biasa doang. Pengamatan dia, cara pikirnya dia, and whatnot, itu sangat-sangat mengexpand pengertian gue dan wawasan gue akan dunia gitu. Bahwa I realize that, gak hanya dunia itu lebih dari Indonesia. Itu satu yang gue belajar. Banyak hal yang bisa dijelajahi di sana. Dua, ternyata life is more than this, gitu. Dan this socio-economic status. Ada orang-orang di atas sana, di langit-langit sana yang bisa ngabisin uang 10 juta per malam tuh gak no problem, gitu loh. Sedangkan kita, sorry ya, 10 juta tuh udah kayak setara SPP gua. Enggak, uang hidup kita sebulan cuma 5 juta, 5 juta. 5 juta, dia semalam tak 10 juta tuh gak apa-apa gitu loh. Jadi, it was an amazing experience. Dan ngeliat ada aja orang yang berada di level sana dan gua bisa ngobrol sama dia langsung, tatap mata dia dan mengabsorb pengetahuan dia dan pengalaman dia sebagai seorang yang milenial dan beretika kerjanya seperti milenial gitu. Gitu sih kok dari gua. I see. Bisa bilang kalian sangat diajak untuk bereksplorasi. Betul. Di dalamnya, meskipun kalian agak awal enggak tahu tentang program ini, tapi memang dulu punya cita-cita untuk menjadi mahasiswa di luar negeri gitu. Iya, ada ambisi and goal and dream lah ibaratnya. Yo, gitu. Betul banget. Dan itu seringkali kan terjadi ya mahasiswa-mahasiswi kita yang memang sebelumnya ya awalnya coba-coba gitu kan. Ketika ikut jadi ketagihan. Iya, ketagihan gitu. Karena emang it's a very fun experience ya gitu. Benar-benar di luar negeri something new lah ibaratnya buat kita semua. Gitu sih. I see. So, jika lo menurut kalian hal itu merupakan hal yang sangat fun gitu, so what's the insight? Insights. Ini kan? Kalau gue sih insight saya ya itu tadi, gue merasa gue dapet selain belajar di sisi akademisnya mereka, gue juga belajar dari orang-orang juga seperti Dave. Gue juga kebetulan pernah ketemu temennya Dave sekali, Taito itu juga ya. Sama yang kayak dia bilang itu, kalau kayak kita tuh dikenalin gitu bahwa oh, di luar negeri tuh banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang ternyata tuh mereka udah financial freedom secara ekonominya itu bukan dari uang orang tua mereka, tapi emang uang mereka sendiri. Dan mereka tuh udah dibiasakan atau dibudayakan untuk mencari uang dari kecil. Gue juga kan ketemu teman-teman senior-senior dari Indonesia, dan mereka tuh yang sistemnya kuliah sambil kerja. Jadi ya kayak mereka tuh nge-spend uang yang uang mereka sendiri, bukan dari uang yang kiriman dari orang tua begitu. Itu sih yang gue pelajarin. Jadi kayak harus hidup mandiri lah, hidup lebih mandiri. Ya, jangan terlalu attached terhadap orang tua kalau misalnya, karena kan kita juga udah dewasa lah kita hitungannya. Ya. Gue setuju banget sama Kenny. Dia bilang teman-teman di sana, orang-orang di sana tuh kebanyakan tuh S2 sambil kerja. Yes. Ya kan? Yes. Ambil kerja di Indomaretnya Taiwan lah atau apa gitu, jadi guru les Inggris atau macam. Jadi in a sense, iya mereka dapat uang bulanan dari Formosa, tapi mereka nggak terlalu bergantungan ke situ. Mereka cari kerja sendiri gitu, jadi punya uang tambahan baru dia spend sendiri. Ini salah satu hal yang insight yang gue dapat dari sana, itu ibaratnya work ethic-nya mereka tuh sangat-sangat gimana ya, kental ke dalam independensi. Gitu. Jadi benar-benar kerja sendiri, uang sendiri, semuanya sendiri gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya gimana ngomongnya, mendorong kita lah gitu, mempunyai pola pikiran yang begitu, yang sama. Karena it's a healthy mindset kan. Ngomongin soal insights, jujur aja gue merasa gue lebih banyak dapat insights itu gara-gara ngobrol bareng orang-orang sana dibanding dengan di sekolah. Kalau secara akademik, ya I belajar one thing or two di sana yang valuable, yang gue rasa belum diajarin di Ukrida gitu, tentang ChatGPT and whatnot. Tapi in a sense, insights terutama yang paling banyak dan yang paling valuable bobotnya itu gara-gara ngobrol bareng teman.
ketemu teman kayak Taito yang dari Thailand, yang The Millionaire Guy yang ngomong, itu insight-nya baik banget. Ngobrol bareng teman-teman dari Hungary juga waktu itu, ada Ari ya kan, on their views on romantic relationship, on their sex, on sexuality, itu sangat-sangat mengexpand pengertian gue dan wawasan gue bahwa, wow, ternyata ada aja orang yang berpikiran beda dengan kita, dengan berbudaya beda dengan kita. Insight yang gue dapat di sana tuh banyak, dari bisnis, social, ekonomi, apapun gue dapat di sana. I try to talk with as many people as possible di sana dan coba make the most out of this opportunity lah, ibaratnya. Luar negeri, udah di luar negeri, bisa ketemu orang-orang dari begitu macam diverse background and culture and nationality gitu. Coba aja berbaur dengan mereka, cari tahu mereka tuh mikirnya gimana, pandangan mereka tuh gimana gitu. How do they think, how do they behave, how do they act, even how do they eat gitu. Dan ibaratnya coba aja berbaur dengan mereka sih. Insights yang gue dapat di sana adalah berani aja sih gitu. Make a bold move gitu. Ketika ketemu orang yang baru, jangan kayak takut kayak, aduh kalau gue ditolak gimana ya gitu. Soalnya terus terang gue punya teman Taiwan di sana, itu gara-gara gue berani untuk say, sorry gue boleh main bulu tangkis gak bareng lo gitu. Akhirnya dari situ diajak lagi main, diajak makan bareng and whatnot gitu. Jadi di sana gue belajar bahwa kesempatan tuh di depan muka kita, di depan hidung kita bahkan gitu. Kita berani gak untuk mengambil kesempatan itu? Kita berani gak to make the most of it? Kita berani gak menghadapi penolakan? Yes. Gitu sih, insight yang gue dapetin. Ambil kesempatan, take the consequence. Betul, ada kesempatan, take the consequence, be bold about it. Itu sih. I see. Kehidupan berbudaya sangat mengubah kalian ya dalam hal ini. Terutama dalam meningkatkan kapasitas berpikir, kapasitas dalam melihat fenomena, kapasitas dalam melihat sesuatu. Mungkin kita seringkali merasa bahwa kita udah cukup gitu, berada di dalam satu lingkaran, atau zona nyaman lah gampangnya ya. Tapi ternyata bahwa ada suatu hal yang perlu kita tahu, ada suatu hal yang sangat menarik, yang sesuai dengan diri kita, tapi kita tidak mau keluar. But when we take the chance, kita bakal menyadari bahwa, well, life is actually interesting gitu loh. Ada begitu banyak different and new things to explore and to face, ibaratnya. Gitu sih. Yes, the new things lah. Iya, new things. Gitu sih kok. Nah mungkin buat teman-teman nih, kan sekarang sedang masuk ke semester 5 dan terutama kan kita baru aja nih PSMB. Ada banyak maba yang mungkin terpikir juga untuk punya plan mengikuti program pertukaran mahasiswa gitu. Ada, boleh kalian mengucapkan sepatah dua kata untuk teman-teman kita yang mungkin sedang menonton dan bingung untuk mengikuti perma tapi ragu-ragu gitu. Boleh? Kebetulan kemarin itu gue ikut PSMB Fakultas karena pas 3 tahun lalu gue masuk itu gue masuknya agak telat ke Ukrida, jadi gue belum ikut PSMB Fakultas dan gue ketemu beberapa mahasiswa baru yang dari ya yang baru masuk ke Ukrida lah, yang masuk ke FTIK khususnya karena kan gue dari Fakultas FTIK. Kalau kalian misalnya berminat untuk ikut pertukaran mahasiswa ini, baik yang dari program mandiri maupun yang dari pemerintah, nggak usah takut untuk coba, karena kalau kalian nggak coba kalian nggak bakal tahu gitu loh, karena coba aja, kesempatan untuk menang tuh pasti ada. Kalau kalian nggak coba, kesempatan menang tuh nggak bakal ada. Dan ini cuman sekedar tips doang dari gue. Ada sih memang banyak orang-orang yang kayak kesannya pengen cepet-cepet lulus 3,5 tahun, cepet-cepet lulus 3,5 tahun, tapi menurut gue sih kalau memang kesempatan itu worth it atau sesuatu yang kayak misalnya lu bisa, kalau 3,5 tahun misalnya lu nggak magang atau lu nggak ngelakuin program ini program itu, tapi kalau misalnya lu dengan lulus 4 tahun bisa, lu coba aja, karena menurut gue nggak usah lulus cepet-cepet, toh cuman berbeda 1 semester doang 6 bulan. Yes, 1,5 tahun. Iya. Kalau dari gue sih simple aja ya. Kalau misalnya lu punya cita-cita, dream, ambition, kejar aja gitu loh. Kenapa? Karena terus terang di Ukrida itu sangat-sangat suportif banget kepada cita-cita semua mahasiswa kepengen keluar negeri gitu. Kita dari awal tuh sangat-sangat dibantu. Iya, sangat-sangat dibantu oleh dari tim internasional juga ya. Tim international office dibantu semuanya. Mau dari socialization-nya nanti di sana kurang lebih begini-begini gitu, dalam bentuk dikasih arahan, kita nanti bawa visa, medical check-up, gimana segala macam. Waktu itu kan kita medical check-up tuh harus cari tahu tuh kayak
rumah sakitnya apa gitu, itu semua dibantu gitu. Iya, kita dibimbing lah kayak istilah katanya disuapin, persuap, disuapin nasi, persuap. Betul. Jadi kayak dikasih tahu mesti dari sini, habis dari sini kayak gini ya, dari sini begini. Bahkan kita dibimbing sampai di sana pun kita masih dibimbing. Betul. Pas kita mau bikin visa itu kan agak bingung ya kita. Yeah. Kita pertama kali sana ngapain gitu, ambil telepon on call gitu. Gitu. Jadi ibaratnya if you have the desire to get it gitu, just know that there are people backing you up. Gitu. Bakal ada orang-orang yang dari samping nge-support you untuk mendapati apa yang you mau gitu sih. Masanya sekarang adalah are you willing to take the move atau enggak gitu. Kalau misalnya you're willing, ada chance of winning. Enggak pasti menang loh, belum tentu menang gitu. Yeah, tapi there's a chance gitu. Tapi kayak dia bilang kalau you don't have the will, you don't have the courage to move, then itu udah garanti pasti juga bakal bisa mencapai apa yang you mau. Yes, betul. Don't be afraid to take a move or chance. Ya memang karena chance itu kan seringkali bisa dibilang kesempatan. Betul. Ada gagal, ada berhasil. Ada berhasil gitu. Bisa dikatakan seringkali orang takut untuk gagal, tapi mereka nggak pernah berani untuk berhasil. Like, you're afraid of failure, but what if you succeed gitu loh. Ibaratnya, kayak it's a question that kita bisa ask ourselves gitu. Gua takut gagal sih. Tapi kalau misalnya you succeed gimana? Is it a worth shot? It's worth a shot, gitu, menurut gue. So, whatever it is, go get it gitu sih. Wow. Gitu aja sih, kok. So insightful ya. Obrolan kita kali ini gitu. Dan tentunya buat teman-teman, setelah menyaksikan podcast ini, jangan takut ayo untuk ambil PEGMA. Memang ketika kita awal untuk mengikuti PEGMA, kita takut IPK, standar pemenuhan syarat, ataupun kehidupan, takut hidup sendiri. So take it gitu. Karena ketika kalian mendapatkan itu, kalian belum tentu akan menyesal. Justru bisa terjadi, kalian bangga terhadap prestasi yang udah kalian miliki. You are one step, then you are now. Mantap. Yes. Tujuan kok. Betul. Oke, mungkin segitu saja dari podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan podcast kita ke depannya yang tentunya tidak kalah menarik lagi dari hari ini. Oke, thank you semuanya. See you.